kita baru nyampe nih di lokasi. Ini ada di masnya kebetulan lagi punya kegiatan. Bikin apa, Mas? Ini kita sepertinya kedatangan tamu nih, Bos Taylor yang dari Lembang. Waduh, luar biasa ya, ada tamu istimewa hari ini. Kelihatannya cuaca juga mendukung nih, agak mendung-mendung gimana gitu, agak adem, biasanya panas sekali. Ini mungkin penyebabnya kedatangan tamu istimewa nih, ada Bos Taylor dari Lembang. Ada Mas Anto tuh, halo Mas, apa kabar Mas? Halo. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Cuaca di Kampek agak lumayan panas pol, panasnya. Panasnya ya. Pol, tapi biasanya, Mas, emang panas sekali. Di sini hari-hari, sampai menguap gitu ya. Biasanya kan saya kalau di daerah sejuk itu nggak terasa lah kepanasnya. Sekarang daerah panas, aduh, terasanya kayak apa. Ini kan saya dari Bandung, Lembang lah ya. Dari Lembang. Lembang. Iya, pasti dong daerah Lembang hawanya dingin. Iya. Pasti kaget. Iya. Pas datang ke daerah panas khususnya di Cikampek ini terasa panasnya itu kaget. Luar biasa. Iya. Ngomong-ngomong, apa kabar Mas ini, Mas? Alhamdulillah baik. Keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah. Perjalanan tadi jam berapa berangkat dari Lembang? Perjalanan saya sekitar jam 6 lebih lah ya, menempuh jalur ke Kalijati, langsung ke Cipondo melalui Patok Besi Subang. Sekarang posisi ke daerah Cikampek. Wah, langsung meluncur ke sini ya. Luntur. Tadi mampir dulu ke tempatnya saudara Pak Dakim ya. Pak Dakim. Iya, dulu kebetulan. Iya. Terus langsung berapa lama di sana tadi? Saya nyampe ke lokasi itu jam 9. Jam 9 istirahat sebentar, ngumpul keluarga, kita langsung menuju ke saudara yang kakak satu lagi yang di Cikampek ya. Yang di Cikampek. Nah, yang sekarang berarti ya, Mas ya. Iya. Oke lah, terima kasih. Alhamdulillah silaturahmi kita berjalan lancar, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Amin. Luar biasa. Amin. Terima kasih kedatangannya. Tapi ini sepertinya tuan rumahnya ini belum kelihatan ini, Mas. Tuan rumahnya nggak tahu dipingit dulu, nggak tahu gimana ini. Nggak ada. Cek pejaman cina kemana tadi teh jalan-jalan? Jalan-jalan. Oh lagi. Mungkin tuan rumahnya lagi healing ya? Iya, lagi healing dulu. Kita katanya lagi mendengar cerita, lagi jalan-jalan ke Purwakarta. Waduh, jauh ya. Oke lah, kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan ini udah dikabarin. Sudah. Udah dikabarin ya. Mudah-mudahan di perjalanannya lancar ya. Sampai bertemu sama kita di sini, soalnya kita juga kebetulan baru nyampe ya, Mas. Belum ada yang ngasih cai. Belum. Iya, aduh. Belum ada kopi, aduh. Ini enaknya itu ngopi siang-siang gini, aduh. Oke, guys. Ini adalah Bos Taylor yang dari Lembang. Kebetulan beliau tengah berkunjung sama saudara-saudaranya ya. Ini kakak-kakaknya ya. Ini yang dari Serengseng udah tadi pagi, sekarang yang di Cikampek ya. Cikampek. Ini kebetulan masih saudaranya juga, tapi mungkin kita harus nunggu dulu. Lumayan ini agak lama, mungkin ya. Kita tunggu kedatangan tuan rumah, karena kebetulan tuan rumahnya juga ini nggak ada ini. Kosong. Yang ada rekan-rekan yang lagi kerja nih, tugas. Iya, aduh, Mas Anto udah lama juga ya. Lama ya, kita belum jumpa lagi ya. Ada berapa tahun, Mas? Waduh, lumayan. Ada 4 tahun ini. Tambah ganteng aja. Aduh, ini, amin. Mungkin karena cuaca di sana, Mas, adem ya, Mas. Iya. Jadi kelihatannya hitam. Dibalik kita, Mas. Oke. Oke, segitu aja. Oke, dulu. Siap. Nanti kita lanjut ya, guys. Lanjut. Ya. Siap. Kita lanjut kalau udah ada pribunyinya, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng, sharing. Karena udah lama juga ini belum pernah kita ngobrol.
ngobrol seperti ini lagi ya Mas ya. Kita ketawa ketiwi. Ya udahlah gitu aja. Yuk kita lanjut di season kedua guys. Yuk ciao.